memastikan saja Mas, berarti untuk di Jawa Tengah kalau misalnya tadi hari ini Gerindra mengusung sebagai gubernur Pak Ahmad Lutfi, artinya PDIP tidak akan mengusung Pak Ahmad Lutfi begitu. Ya, PDI Jawa Tengah Bali daerah-daerah basis partai akan mendorong kader internal partai. Karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi dan percaya. Mengingat Pak Andika hari ini sudah menjadi kader PDIP, artinya terbuka peluang untuk Pak Andika masuk di gubernur satu di Jawa Tengah begitu. Loh, Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar. Okay. Di Jawa Tengah. Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan, karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta. Bu Risma juga selain Jawa Timur ada yang mengusulkan di Jakarta.